Perjalanan menuju Pulau Gili Trawangan melalui Teluk Nare dan Pelabuhan Nare, Kabupaten Lombok Utara. Menggunakan kapal motor Tio Tata Tunak. Berkapasitas 50 orang penumpang. Tipe kapal adalah fiberglass. Dengan mesin motor tempel Yamaha 40 PK. Kapal motor ini mengambil moto suku Sasak. Tio Tata Tunak. Tio berarti tumbuh, Tata berarti teratur, dan Tunak berarti saling menyayangi. Mulai berangkat menuju Pulau Gili Trawangan. Laut biru, angin yang berhembus tidak terlalu kencang. Pulau Gili Trawangan berasal dari batuan lava. Dengan bentuk lava bantal. Batuan lava bantal ada karena lelehan gunung berapi bawah laut yang membeku di perairan. Lelehan lava membeku karena bersentuhan langsung dengan air dingin, sehingga terbentuklah bulat seperti bantal. Membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit menuju Gili Trawangan dari Pelabuhan Nare di Pulau Lombok. Gili Trawangan berada di bawah atau menjadi wilayah, salah satu wilayah Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Lombok Utara sendiri berdiri pada tanggal 21 Juli 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2008. Mendekati Pelabuhan Gili Trawangan.